kalau ambil anak pungut dari kecil, begitu dia gede, kalau anak yang kita ambil itu perempuan, mulai usia dia balik dengan datang bulan, anak itu bukan muhrim kepada kita yang disebut dengan ayahnya. Tapi ajnabi, saya kawin dengan dia, tidak boleh duduk satu rumah, tidak boleh naik satu mobil, tidak boleh nampak orang di depan kita. Apalagi kalau kita untuk berjabat tangan atau memegang dakunya, apalagi mencium kasih sayangnya, seperti cium cewek juga itu, tidak ada beda hukumnya. Udah kecil tidak ada perasaan. Islam bukan pakai perasaan, tapi Islam hukum sudah diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini mari kita sembari beriktikaf untuk melanjutkan pengajian kita dengan topik yang kita ambil, betapa besar bahaya lidah ini. Ada dua anggota tubuh kita yang sangat besar potensi pada diri kita, apakah itu menimbulkan bahaya kepada diri kita atau menimbulkan semangat atau nikmat serta rahmat baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Yaitu yang pertama lidah, yang kedua tangan. Maka standar kita sebagai seorang muslim, bahwa orang lain dan diri kita menjadi rahmat dalam kehidupan ini, orang-orang di samping kita dan orang yang pernah berkomunikasi kita merasa sejuk, damai, tentram dan rahmat, sangat besar potensinya ditentukan oleh dua anggota tersebut, yaitu lidah dan tangan. Maka Rasul dengan kata yang sangat singkat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimina min lisani wa yadi. Seorang muslim adalah orang-orang yang mampu memberikan kesejahteraan, memberikan keselamatan, memberikan kedamaian kepada muslim lainnya dari dua anggota tubuhnya, min lisani wa yadi, dari lidahnya dan dari tangannya. Ini menunjukkan betapa besar potensi lidah dan tangan dalam hubungan untuk membuat orang lain tenang atau tidak. Maka dalam kaitan ini, pada satu ketika pernah Ibnu Jabal bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atu'akhizu bima naqulu, apakah kita akan diberikan resiko, konsekuensi dan hukuman akibat apa yang kita ucapkan, apa yang kita ngomongin? Rasul menjawab dalam hadis tersebut, ya Ibnu Jabal, hal yakubbun nasu finnari ala munakhirihim illa hasaida al-sinatihim. Wahai Ibnu Jabal, kata Rasul,
bukankah manusia itu akan ditelungkupkan mukanya dan juga dahinya dan hidungnya dalam api neraka? Karena sebab ia ketajaman dan kelancangan daripada apa yang diucapkan oleh lidah mereka. Jadi menunjukkan bahwa akibat daripada perbuatan lidah ini, resikonya sampai ditelungkupkan dalam api neraka oleh Allah nanti di akhirat, karena akibat daripada mudahnya bergerak, mudahnya meluncurkan apa saja yang kita ucapkan ini. Untuk itu perlu kita lihat, sebenarnya ketelatoran, kelebihan dalam pengucapan dan apa saja itu yang perlu untuk diselamatkan, yang perlu untuk kita hindari, agar apa saja sebenarnya yang membuat dan yang membangkitkan kita untuk terjebak kepada perbuatan lidah tersebut. Karena lidah seorang muslim yang bisa menyelamatkan orang lain selalu itu lembah lembut, ucapannya selalu menyejukkan hati orang lain. Orang sakit belum tentu sembuhnya hanya dengan obat, tapi banyak juga yang sembuhnya dengan ucapan dan kata-kata yang membuat ia punya semangat hidup. Tapi tidak banyak juga dan tidak sedikit juga orang-orang yang sakit akibat daripada lidah orang lain yang didengarnya, sakitnya tambah parah, bahkan bukan tambah sembuh tetapi justru bertambah sakitnya, bahkan bisa membawa kepada ya kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian Rasul dalam hadis yang lain mengingatkan, man kaffa lisanahu satarallahu auratahu wa man mallaka ghadabahu waqahullahu azaba wa man i'tazara ilallah qabbala uzrah. Yang pertama kata Rasul, siapa saja yang mampu untuk mengendalikan lidahnya, mampu untuk menahan dan mengatur lidahnya, kaffa di sana satarallah, Allah akan menutupi aurat dan aibnya. Orang yang mampu untuk mengendalikan lidahnya dalam berbicara, Allah akan menutupi aib orang tersebut. Jangan pikirkan kita ini sudah suci-suci kali, Pak. Andai kata aib kita Allah bukakan kepada orang, kita sendiri, diri sendiri kita ngeri lihatnya. Apa sebenarnya yang ada tersirat dalam hati kita? Apa sebenarnya yang pernah rekam jejak yang pernah kita lakukan? Apa sebenarnya hayalan kita yang ingin kita gapai? Apa sebenarnya di balik daripada amalan zahir yang kita sembunyikan dalam amal batin kita? Itu semuanya tak pernah diketahui orang. Hanya kita sendiri yang tahu. Tujuannya apa? Ngomong sih boleh. Kalau aku dipercayakan sebagai ini, nanti akan kubangun begini demi kemaslahatan, itu ngomong hatinya apa, Allah dan dia yang tahu. Dan itu adalah aibnya, yang kebalikan daripada apa ditunjukkan di luar dengan apa yang ada di dalam hatinya. Tapi siapa saja yang mampu untuk mengatur, mengendalikan dan untuk menjaga lidahnya, maka Allah akan menutupi aibnya. Sebaliknya, kalau orang paling suka ngomong menyangkut dengan apa saja, dengan apa yang disukai oleh lidah sesuai dengan dorongan nafsu, akan mudah terpancing, dia akan terbuka aibnya sendiri. Paling suka kita kalau cari-cari itu aib orang. Gak ada yang bereh sama kita. Yang paling bereh yang ke kita. Begitu juga bagi tanya, menyobrakan jiut rat uram ting, teruk bagi tanya rat ujung ilir dan telan. Yang ban lagi, tak ikut, yang ke pulang ke katanya.
buat tapugah aku mulai cukup pah mono hana fakta tang cikanya yang kan tang-tangnya pulang punya yangnya dan hana tentu dia ketanya bu pasti leh pokoknya ngomong saja enggak ada yang bereh begini begitu saya yang bereh itu kalau kita ngomong hatinya sebenarnya apa kita ngomong itu apa karena kita belum dapat apa tulus karena Allah itu aib yang bukan seperti apa yang kita inginkan dan tak pernah mau tahu sebenarnya sulmit apa orang dalam melakukan itu maka siapa yang sanggup atur dan mengendalikan lidahnya Allah tutup aibnya yang kedua siapa yang mampu mengendalikan amarahnya maka Allah akan memelihara dari azabnya kalau demikian pintu murka Allah pintu daripada azab Allah paling besar pada emosional kita pada emosi kita pada marah kita saat marah kita tak bisa kendali ucapan tak terkendali lagi amalan tak terkendali lagi sebab marah macam-macam karena nafsu kita enggak sampai keinginan enggak tercapai karena kita adalah karena persaingan di tempat lain tapi marahnya kepada lain cari ada hubungan dia dengan pulan hubungan dengan pulan padahal tidak ada urusan apa-apa kita marah-marah pada dia orang kalau tidak bisa lagi kendalikan marah maka tak bisa dia untuk mengatur apa yang sebenarnya kebaikan yang didapatkan maka akibatnya akan terbuka peluang orang itu terjebak kepada murka Allah akibat daripada bahaya lidah itu makanya kalau kita lihat dalam sebuah riwayat Umar bin Abdul Aziz saat terjadi dalam keluarganya itu anaknya terjadi untuk perkelahian dengan seorang anak muda desa sehingga anaknya kalah dan sampai pecah kepalanya dan bercucuran darah tapi Umar bukan dia untuk mengandalkan emosi kepada seorang anak rakyat yang membunuh ataupun yang memukul anaknya sampai berdarah. Tapi dia kendali betul emosi yang ia ingin tahu dulu persoalan ini sebenarnya kenapa terjadi. Saat anak itu dihadirkan dan ditanyakan, siapa namamu nak? Dengan bahasa sangat sopan dan santun, ia seorang khalifah. Ia menjawab, nama saya Pulan. Siapa nama ayahmu? Ayah saya Pulan. Tapi ayah saya sudah duluan meninggal dunia. Dia syahid dalam sebuah peperangan yang terjadi bersamamu, wahai khalifah. Masya Allah, rupanya kamu anak keturunan yang baik-baik dan mulia sekali. Kemudian dia panggil, sama dengan anak kamu ini anak yang korban daripada peperangan. Kamu anak yatim korban peperangan. Di dalam catatan khalifah semua anak yang kena dan ia anak yatim dan ia korban dalam perjuangan semuanya mendapat santunan khalifah manggil daripada bendahara dan sekretarisnya sekretaris coba buka buku catatan coba lihat nama anak muda ini ada enggak tertulis namanya di dalam buku sumbangan untuk mendapatkan daripada pembinaan atau sebagai bantuan kepada anak yatim korban perang ya bendahara cari sekretaris juga cari sibuk ya maklum dulu tak perlu ambil panggil dulu tukang kunci karena kentornya biapa di rumah nyajino penena menyotajak rumah jauhkan toilet terukkan tukang nampak kunci habis itu membuka prehelem makin canggih teruk mesti boleh nampak nan lho dulu begitu beras setelah dibuka ya ras ya khalifah dah ada nama dia di sini Masya Allah inilah hukuman Allah kepada saya inilah teguran Allah kepada saya akibat kezaliman dan kesia-siaan saya tidak pernah untuk mencatat anak ini di dalam buku sumbangan tak pernah menyalahkan siapapun berarti ini teguran Allah kepada saya mohon maaf nak sekarang tulis nama dia apa yang terjadi kepada anakku ini teguran Allah kepada saya supaya saya tahu diri saya telah menyia-nyiakan kamu sebagai orang yang harus mendapatkan bantuan tapi saya lengah tak pernah
Itu. Jadi bukan emosi yang dibawa. Karena mampu dikali ya. Siapa sih perasaan seorang ayah yang enggak marah anaknya sampai terpecah kepalanya, berkelahi? Marah tinggal pada marah. Coba dulu kita selidiki dengan hati yang dingin. Bukan belum apa-apa, akhirnya nanti, oh maaf ya, rupanya saya pikir. Nah, inilah akibat orang yang tidak kendali marah. Maka Rasul mengingatkan, siapa yang mampu mengendalikan marah, ia akan terbebas daripada azab Allah. Wa man ya'tazara ilallah qabbala uzrah. Siapa yang merasa bahwa dia itu lemah dan uzur ke hadapan Allah, merasa bahwa kita lemah di hadapan Allah, merasa kita keterlaluan apa yang kita lakukan dengan segala kelemahan yang ada, i'tizar, merasa bahwa kita memang lemah, uzur, tak sanggup menghadapi bermacam tantangan, itu Allah akan menerima, qabbala i'tizarah, Allah terima permohonan maaf kita. Allah terima segenap apa saja yang kita minta kepada Allah supaya kita diberikan keuzuran, diberikan ampunan dan dilipat daripada sesuatu yang mulia. Bapak Ibu yang berbahagia, berkaitan dengan masalah lidah, begitu juga dengan tangan yang harus kita kendalikan, cukup banyak hadis Rasul. Cukup banyak juga pengalaman yang dilakukan oleh para khulafah, khulafaur rasyidin dan para khalifah-khalifah serta para sahabat Rasul. Namun yang perlu kita lihat, yang memancing orang suka dan terjebak kepada salah ngomong, salah tulis, sebenarnya apa? Substansinya untuk mendidik mulut ini agar tidak terjebak kepada kesalahan, menjadi mulut yang suka membicarakan orang, mulut yang suka ngupat, mulut yang menuduh, mulut yang mudah meluncurkan sesuatu yang tidak pasti benarnya, mulut yang siap akhirnya untuk menimbulkan kata kita bohong yang tidak disengaja karena kita kebodohan dan tidak punya ilmu, tetapi suka, apalagi kalau suka kita untuk nambah-nambah. Mulut yang membawa kepada sesuatu yang akibatnya terjebak kita kepada dusta, jebak kepada yang menyakiti orang lain, terjebak kepada tersinggung orang lain, memfitnah orang lain, memancing kemarahan orang lain. Ada yang benar, tapi kalau kata-kata itu disampaikan yang benar itu, akibatnya bukan meredam dan bukan untuk islah dan rukun di antara mereka, tapi api perang semakin hidup. Mungkin demikian, mula-mula satu keluarga enggak baik. Mungkin tapi seperti api dalam sekam, enggak jelas. Datang kita, mancing-mancing terus. Dua hari kemudian mereka sudah cerai. Nah ini akibat kita, bukan untuk perbaiki. Betul, suamimu gini. Siapa yang bilang? Kawan sekantor saya. Dia, kawan sekantor saya, enggak tahu, pokoknya kawan itu ramai yang ngomong. Kamu harus marah, akibat mereka itu. Kita padahal untuk enak aja, karena ada kesenangan nafsu ini melihat orang lain sangat serius mendengar ucapannya, semakin semangat ngomongnya. Maka dalam konteks ini, Bapak Ibu yang berbahagia, banyak sekali pintu yang akan menjebakkan kita kepada salah dalam ngomong, atau kita ada di dalam list dan ini tidak bisa terpelihara, dan sehingga dosa lidah inilah yang akan lebih tajam untuk membawa kepada perbuatan yang tidak baik terhadap dampak kepada orang lain baik diri sendiri. Oleh karena perlu kita lihat, yang pertama yang memancing afatul lisan, kalau kita suka ngomong yang tidak perlu ya. Maka Rasul selalu mengingatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara untuk bisa memperbaiki Islam seseorang supaya bagus Islam seseorang,
hendaklah ia tinggalkan sesuatu yang tidak penting kepada itu. Tinggalkan ngomong yang tidak penting, ngomong saja yang penting-penting. Dengan kita ngomong ini, dampaknya penting atau enggak, efeknya penting atau enggak, dan memang penting itu kemaslahatan, kebaikan atau untuk bukan, dan itu akan menjadi standar. Maka kata Rasul, sebab yang memancing kita ngomong padahal tidak penting ada dua. Yang pertama, andai kata kita suka duduk dan mengisi kekosongan, jadi bengong duduk, ada kawan, tak mungkinlah, tak ada cerita lain. Maka orang kalau sudah duduk dua, tiga dan ramai, itu memancing ngomong apa saja, karena tak ada cerita lain, ya cerita apa saja. Yang paling mudah kalau ibu-ibu biasanya, atau bapak-bapak, mulai ceritanya kepada orang lain. Eh, bagaimana Bapak Pulan? Kemana dia sekarang? Ya, itu dia dulu waktu jadi Pulan begini-begini, sekarang tak ada lagi. Udah teler dia, begini begitu. Kita yang hukum orang, yang sekarang dia itu enggak jelas lagi, sombong kali, dulu begini dia udah masuk terus. Kalau ketemu dengan orang yang kita, dia pasti yang ingin ngomong menyangkut dengan orang yang pernah kita kenal, dan itu panjang sekali. Akibat mengapa? Yang membangkitkan dan inti banyak bicara, dan bicara tidak penting, karena kekosongan waktu dan kebengongan, karena kita ingin untuk ada mengisi waktu yang kosong tersebut. Ini akibat pertama. Kalau demikian, kalau kita suka ngomong demikian, hindarilah duduk-duduk dengan kekosongan waktu, atau carilah topik apa yang pantas dibicarakan. Kalau enggak ada topik, nantinya kan ngomong kita enggak ada, duduk berdua kepingin juga kayak orang. Ya, mana-mana duduk di kafe sekarang, Pak. Itu enggak ada modal duduk 15 menit untuk minum kopi. 6 kali dingin kopi belum mau bangun. Itu kalau enggak pas-pas cerita itu enggak enak, seolah-olah kita habis bahan. Orang lain terus bisa ngomong. Jadi itu biasanya kalau udah ngomong lama, duduk udah kumpul. Nah, apalagi yang formal, ini ada Rauni. Ah, Rauni. Ini ada pula. Nah, ini awas. Jaga saat itu. Bicara di saat duduk untuk mengisi kekosongan, biasanya suka kita cari tema apa saja, yang penting ngomong dengan kawan itu jalan. Kalau sudah seperti itu, ngomonglah, kerja sekarang di mana? Kalau topiknya kerja, ya saya berusaha hari ini sampai saya lepas haji dulu hanya goreng-goreng pisang aja. Nah, itu bagus. Bagaimana supaya ya kualitas saya sekarang buat bakso, tapi kualitasnya enggak maju-maju. Gimana caranya? Kalau bicara bisnis diri sendiri, jangan bisnis orang sebagai saingan, dan itu akan terjebak. Yang manfaat apa? Ketemu kawan, bagaimana pengalaman ini, pengalaman itu, tanya untuk kepentingan diri sendiri dan untuk dia. Jangan cari momen untuk kepentingan orang. Ini satu. Yang kedua, orang yang suka hikayat, suka bercerita, dan ia memang hobinya bercerita terus. Asal dapat cerita dikit itu, terus ditambah-tambah. Yang penting orang lain begitu duduk, suka orang kepada dia karena suku. Jadi kalau akibat suka bercerita dengan hal-hal yang tidak ada faedah, suka untuk merangkai kata-kata hal yang tidak berfaedah, dan itu juga adalah merupakan pintu besar terjebak orang kepada bahaya lidah. Di situ akan menimbulkan nanti banyak kata-kata yang kita keluarkan yang tidak sesuai menurut apa adanya. Nanti di situ akan ada juga kata-kata yang membuat orang lain tersinggung. Akibatnya juga dari kata-kata itu membuat kita menjadi orang bohong, yang nambah-nambah seninya, yang kemudian juga membuat itu kata-kata mencari-cari untuk ada lelucon supaya orang ketawa dan suka pada kita. Karena banyak ketawa orang itu enggak bagus, membuat hatinya itu keras dan tidak mudah untuk mengingat tentang teguran-teguran Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, afatul lisan, fudulul kalam, hampir sama dengan itu. Bicara banyak, kelebihan dalam berbicara.
Kalau tadi bicara yang tidak penting, ini tidak penting, tak usah dibicarakan. Ini penting, bicarakan. Ini enggak penting, tak usah ditulis. Ini penting, tulis. Ini penting, tak usah di-share. Ini penting, share. Ini enggak penting, ya udah share. Ya. Ini akibatnya untuk memancing saja ini. Sudah memang karakter dia begitu. Makin kita share juga itu membuat orang panas. Akhirnya ada yang setengah gila nanti datang dihantam terus dia. Udah lain masalahnya. Biarin. Bukankah hari ini terbuka kita? Betapa ada yang nuduh ini si pulang itu si pulang di saat terbukanya dengan WhatsApp segala macam itu. Karena sebenarnya ada yang hal tak perlu untuk disampaikan. Nah, tidak boleh untuk banyak bicara. Mengenai ini akan terbawa kita terjebak kepada sesuatu yang tidak penting. Kecuali ada beberapa hal yang dibenarkan untuk boleh bicara lebih banyak daripada yang perlu. Tapi yang dituntut, kalau kita cukup bicara dua kata dan itu sudah ngerti, stop di situ. Nah, tolong masuk ke dalam, ambil piring satu yang ada di dekat di dapur ya. Mengerti? Udah ngerti. Tak usah ditambah. Kalau ditambah itu nanti membuat dia tersinggung atau apa. Nak, masuk ke dalam, pergi ke dapur, ambil piring satu, bawa ke sini. Jangan kamu lihat ke belakang, di atas. Jangan kamu lihat sini sana, enggak tahu nanti. Jadi kamu itu biasanya, nah itu kamu dah tambah, dah perlu. Padahal tujuan suruh ambil piring, bawa ke sini. Udah ngerti itu dah, tak usah pakai syarah panjang-panjang. Akibat syarah itu nanti membuat dia tersinggung. Bahkan anak-anak, ya ngerti mah, jangan ngomong, tak tahu, kok ngomong terus. Nah, itu kadang-kadang itu dah protes. Karena apa? Orang kalau udah ngerti, ngomong terus. Kalau bukan salah ngomongnya, ada jiwa orang merasa bahwa apa aku bodoh kali, gak ngerti, kok dibilang sampai segitu detail. Nah, ini. Ada orang misalnya, kalau kita di dalam mendidik, dalam metode mendidik itu, kalau terlampau banyak yang kita siram dalam mengingatkan anak, itu diumpamakan sama seperti air bagi tanah. Tanah itu terlampau banyak siraman air kepada tanaman, maka tanaman itu bukan subur, bahkan tambah tidak baik dan akhirnya bisa mati. Kalau kita umpamakan nasihat itu seperti pupuk, kelebihan pupuk juga enggak bagus. Maka akibatnya itu tanaman yang berlebihan pupuk itu agak terlampau gemuk atau terlampau subur, akibatnya cepat dan tidak ada hasilnya juga. Tapi bagaimana juga, siramlah secukupnya, pagi, sore, maka jangan berlebihan. Itu dalam konteks mendidik dan nasihat. Begitu juga dalam konteks yang lain, kecuali dalam beberapa hal yang dibenarkan untuk wa'lam anna futulal kalam ya la yanhasiru bal almuhimmu mahsurun fi kitabillahi qala ta'ala la khaira fi kasiri minan najwahu. Tidak ada kebaikan orang yang banyak ngomong, kecuali yang boleh ngomong illa man amara bisadaqatin au ma'rufatin au islahi bainan nas. Boleh baca kata yang ngomong untuk tiga hal. Ajak orang untuk bersedekah. Bagaimana pelit betul bersedekah ya, bak mapan. Bagaimana juga harus terus diajak. Begini, kalau kita bersedekah nanti akan mudah, dan kita itu untuk apa banyak duit lah. Besok udah kita berikan itu. Pentingan itu akan manfaat kepada anak-anak. Nanti siapa pun juga anak kita ke situ. Itu boleh banyak ngomong. Agar bagaimana supaya hatinya lembut dan ia tertarik untuk mau bersedekah. Satu. Yang kedua, untuk mengajak orang berbuat baik. Tapi dengan cari bahasa-bahasa juga yang menyentuhnya. Orang yang malas salat berjamaah, ngomong terus. Dan boleh banyak ngomong. Saya mendengar begini, ayolah kita untuk berjamaah segala macam. Jadi supaya bagaimana memancing orang berjamaah, boleh.
Bagaimana memancing orang untuk berbuat baik? Boleh. Dan bahasa itu disebutkan targetnya apa? Tujuannya apa? Untuk membuat ia melakukan amal ma'ruf. Atau juga untuk menghentikan seseorang dari perbuatan mungkar. Kemudian yang ketiga, yang boleh untuk al-islahu zatabai. Bagaimana untuk mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa. Itu juga boleh lebih sedikit. Dengan bermacam usaha, dengan kata yang kita cari, tapi jangan ada kata bohong. Tapi bata enggak bahasa begini, cari sinonim kata yang sebanyak-banyaknya. Hal hasil sampai dengan berbagai perbandingan, dengan berbagai usaha, dengan berbagai riwayat, dengan berbagai hikayah, dengan berbagai cerita, agar mereka itu mau rukun, mau damai, mau untuk mereka itu berbaik-baik antara dua orang yang berselisih. Dan itu boleh. Jadi tiga hal. Ajak orang bersedekah, boleh banyak sedikit ngomongnya. Yang penting targetnya itu sampai mereka mau bersedekah. Yang kedua, ajak orang untuk berbuat baik amal ma'ruf. Yang ketiga, untuk bagaimana menghentikan orang lain untuk supaya dia menghentikan diri daripada perbuatan sia-sia atau perbuatan maksiat atau perbuatan mungkar. Dan yang keempat, dalam usaha untuk kita memediasi, ada orang yang sedang bersengketa mau rukun. Kalau ada anak dengan orang tua, ada suami dengan istri, ada, jangan arahnya mereka supaya cepat cerai. Ada kawan kita yang sedang sudah enggak rukun-rukun di rumah. Faktornya apa? Faktornya yang suami kepingin punya anak. Istri dengan anak, dengan istrinya sudah lama tidak punya keturunan. Bagaimana caranya kalau terjadi? Usahakan dengan bermacam bahasa mediasi agar mereka rukun islah. Apa islahnya? Sampai dengan oh ya, itu pungut anak, apa kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau izinkan si bapak ini kawin satu lagi supaya anak, itu apa kemaslahatan dan kebaikannya? Kalau ambil anak pungut dari kecil, begitu dia gede, kalau anak yang kita ambil itu perempuan, mulai usia dia balik dengan datang bulan, anak itu bukan muhrim kepada kita yang disebut dengan ayahnya. Tapi ajnabi, sah kawin dengan dia. Tidak boleh duduk satu rumah, tidak boleh naik satu mobil, tidak boleh nampak orang di depan kita. Apalagi kalau kita untuk berjabat tangan atau memegang dakunya. Apalagi mencium kasih sayangnya. Seperti cium cewek juga itu, tidak ada beda hukumnya. Udah kecil enggak ada perasaan. Islam bukan pakai perasaan. Tapi Islam hukum sudah diatur. Anak asuh kita ambil dari kecil. Kalau sekarang udah tamat SMA, ada enggak perasaan dia seperti anak sendiri? Cium di keningnya tanda kasih sayang. Itu hukumnya sama dengan cium cewek. Ya, yang diharamkan bukan seperti cium anak, bukan cium kasih sayang itu. Nah itu hati-hati. Makanya membangsakan nama juga tidak boleh. Dan hukumnya haramnya bukan kepada orang tua sendiri. Kalau anak laki-laki risikonya juga lebih besar. Dengan ibu tidak boleh berduaan. Dengan ibu tidak boleh satu mobil. Anak angkatnya yang jadi sopir, ibu duduk di samping. Apalagi kalau mau ke Medan untuk berbelanja, hukumnya haram. Kalau anak suami, enggak. Anak suami muhrim. Ada seorang wanita enggak punya anak, suaminya kawin wanita lain. Anak wanita lain itu adalah dipegang atau diasuh oleh suami tua. Kemudian suami tua ini, anak itu anak suaminya. Anak suaminya itu muhrim dia. Sama seperti anak sendiri dia. Mau pergi ke Medan dua dengan dia, udah gede enggak apa-apa. Mau ditemani di mobil enggak apa-apa. Itu kalau itu ada alternatif-alternatif demikian, enggak tegang keluarga. Kalau mau kita buka maslahat-maslahatnya, resiko-resikonya, akhirnya iya.
tidak marah sekali dengan masalah-masalah. Jangan memancing supaya mereka pecah terus, dan itu membahayakan. Bapak Ibu yang berbahagia, ada waktu 4 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan, kalau enggak saya lanjutkan berkaitan dengan menyangkut dengan masalah ini.